Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya masih sehat dan diberikan Allah idea bagi membolehkan kita berjumpa di sini. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudah singgah dan mendengar celoteh politik saya ini. Sebelum saya mengupas topik ini, saya mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh subscribe, like dan komen channel ini supaya ia dapat terus berkembang. Kali ini saya akan berbicara punca utama kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan. Mengapa dan siapa penyebabnya? Sehingga hari ini, Majlis Presiden Pakatan Harapan masih belum mengadakan postmortem mengenai kejatuhan kerajaan mereka. Kenapa ya? Kegagalan ini akan menggalakkan anggota-anggota parti mereka membuat persepsi sendiri. Ini amat tidak baik dan agak bahaya di segi kesepaduan parti-parti dalam Pakatan Harapan. Rata-rata orang pasti menuding jari ke arah batang tubuh Tan Sri Mahyudin Yassin dan Datuk Sri Azmin Ali. Sebenarnya, bukan mereka yang menjadi punca utama. Ya, memang mereka merupakan sebahagian daripada punca tersebut, tapi bukan punca utama kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan. Jadi kalau bukan mereka, siapa? Semua orang dapat lihat dengan jelas. Mereka begitu aktif bergerak semasa langkah sara itu. Bagi saya, puncak utamanya adalah Tun Dr. Mahathir sendiri. Pasti orang ramai tidak dapat terima, bukan? Kenapa Tun Dr. Mahathir sedangkan pada waktu itu Tun menjadi Perdana Menteri? Dan gara-gara itu Tun Dr. Mahathir kehilangan kursi Perdana Menteri. Nanti kita kupaskan satu persatu. Oleh kerana itu, selepas kejatuhan Kerajaan Pakatan, masih terdapat para pemimpin utama Pakatan Harapan masih lagi berurusan dengan Tun Dr. Mahathir. Mana mungkin Tun Dr. Mahathir sanggup lakukan semua itu sehingga kerusi PM-nya hilang. Sebab pertama, kerana dalam hati Tun Dr. Mahathir langsung tidak punya hasrat untuk menyerahkan jawatan PM kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam apa jua keadaan. Pertama jelas, apabila terjadi pertikaian menamakan semula calon Perdana Menteri selepas kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan, Tun langsung tidak mahu mengalah. Dan seterusnya, Tun sedia menamakan Datuk Syafiq Afda sebagai calon Perdana Menteri ke-9 bagi menghadapi pilihan raya yang ke-15. Tun lupa kesepakatan sebelum PRU ke-14. Jika Pakatan Harapan menang, Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri sementara
dan kemudiannya menyerahkan kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim. Tun Dr. Mahathir juga lupa bagaimana dia menebalkan muka berjumpa Datuk Sri Anwar Ibrahim di mahkamah untuk mendapatkan restu Datuk Sri Anwar untuk menyertai Pakatan Harapan. Tanpa restu Datuk Sri Anwar Ibrahim waktu itu, Bersatu tidak akan sama Pakatan Harapan. Tun Dr. Mahathir lupa apabila telah mendapat segala apa yang dihajatinya. Memang kan Melayu mudah lupa. Punca kedua, kita dapat lihat apabila Tun mula berkuasa, Tun telah melantik Syahid Ma'arif sebagai setiausaha politiknya. Siapa Zahid Ma'arif? Zahid Ma'arif adalah cucu Ghaffar Baba dan orang yang bertanggungjawab menubuh NGO Kibar, satu gerakan yang menghentam Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kenapa Zahid Ma'arif masih lagi ramai orang yang ada kalau untuk dilantik sebagai setiausaha politik? Sebab ketiga, Tun Dr. Mahathir telah menggunakan kuasanya untuk melantik Datuk Sri Azmin Ali dan gengnya dalam kerajaan, walaupun nama mereka tidak dicalonkan oleh PKR. Tujuan Tun Dr. Mahathir mudah, untuk melemahkan PKR dan sekaligus Datuk Sri Anwar, kerana Tun Dr. Mahathir tidak akan menyerahkan jawatan itu kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ini pun cukup jelas. Keempat, kita dapat lihat apabila wartawan bertanya mengenai peralihan kuasa, Tun Dr. Mahathir seringkali berdolak dalih. Malah ada suatu ketika Tun Dr. Mahathir berkata akan serahkan kepada Dewan Rakyat untuk menentukannya. Persoalannya, adakah pelantikan Tun Dr. Mahathir sendiri sebelum ini dibuat oleh Dewan Rakyat? Pelantikan Tun telah mendapat persetujuan Majlis Presiden Pakatan Harapan, bukannya Dewan Rakyat. Kelima, usaha yang dibuat oleh Datuk Sri Azmin Ali mengatur gerakan untuk menghalang Datuk Sri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri pasti dalam pengetahuan dan restu Tun Dr. Mahathir sendiri. Sekiranya tidak mendapat restu daripada Tun Dr. Mahathir, mana mungkin Azmin Ali berani melakukannya? Adakah orang-orang yang mengikut Datuk Sri Azmin Ali akan mengikutnya jika rancangan itu datang semata-mata daripada Azmin Ali? Kalau tidak, bukan dengan sokongan Tun Dr. Mahathir. Fikirlah dengan rasional apanya saya ungkapkan ini. Enam, apabila keadaan kecoh, tiba-tiba Tun Dr. Mahathir mengumumkan peletakan jawatannya sebagai Perdana Menteri, adakah Tun Dr. Mahathir berunding dengan mana-mana anggota Majlis Presiden Pakatan Harapan, sedangkan pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri direstui oleh
anggota Majelis Presiden Kota Tangerang. Namun Tuan Dr. Mahathir melepaskan jawatan itu begitu saja. Ini jelas jika negara ini dibawa kepada Majelis Presiden Pakatan Harapan, sudah pasti Datuk Seri Anwar Ibrahim akan ditunjuk untuk memikul tanggungjawab sebagai Perdana Menteri. Ini yang Tun Dr. Mahathir tidak mahu. Cuba tuan-tuan dan puan-puan renung sebab-sebab yang dinyatakan tadi. Namun mungkin ada yang bertanya dan mungkin ada yang masih ingin menimbulkan persoalan, mengapa Tun Dr. Mahathir tidak menyertai gerombolan itu? Sekiranya Tun Dr. Mahathir menyertai gerombolan itu, pasti Tun akan terus menjadi PM. Sebenarnya inilah sandiwara dan wayang politik yang dimainkan oleh Tun Dr. Mahathir. Sebenarnya pada mulanya Tun ingin menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan secara halus dengan cadangan menubuhkan Kerajaan Perpaduan. Namun cadangan Tun Dr. Mahathir menubuhkan Kerajaan Perpaduan tidak disokong oleh Pakatan Harapan, malah UMNO dan PAS. Walaupun suatu ketika Presiden UMNO dan PAS telah menemui Tun Dr. Mahathir dan menyatakan sokongan mereka kepada Tun Dr. Mahathir untuk menuju UMNO. UMNO dan PAS menolak cadangan Tun Dr. Mahathir untuk menubuhkan Kerajaan Perpaduan kerana mereka telah menghidup peluang untuk membentuk kerajaan apabila gerakan ini disertai oleh bersatu kelompok daripada Datuk Seri Azmin Ali dan juga kepimpinan dari Sarawak dan seterusnya. Mereka mengatur langkah Sheraton, malah di Sheraton itu dikhabarkan akan disertai oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dan pihak Azmin. Datuk Seri Azmin Ali telah mengatur satu sidang akhbar namun telah dibatalkan setelah Tun Dr. Mahathir tidak hadir. Tun Dr. Mahathir sedar jika beliau menyertai gerombolan itu, lambat laun Datuk Seri Anwar tetap akan menjadi Perdana Menteri kerana kekuatan Pakatan Harapan tetap ada. Malah rakyat yang rasional pasti tidak dapat menerima apa yang berlaku. Jadi misi Tun seterusnya adalah untuk menghancurkan kesepakatan dan kekuatan Pakatan Harapan dalam usahanya untuk menyekat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Bersandarkan apa yang dinyatakan di atas, jelas menunjukkan puncak utama kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan adalah Tun Dr. Mahathir sendiri. Jika semua perkara yang dinyatakan itu tidak berlaku dan peralihan kuasa berjalan dengan lancar, Kerajaan Pakatan Harapan tidak akan tumbang. Tan Sri Mahyudin Yassin dan Datuk Seri Azmin Ali hanya mengikut arahan dan mereka hanya bertindak sendiri di bahagian akhir apabila Tun Dr. Mahathir tidak muncul di Sheraton. Inilah apa yang berlaku. Persoalannya kini,
adakah Lim Guan Eng dan Mak Sabu yang telah bermain politik berpuluh tahun tidak sedar permainan politik Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir sanggup lakukan apa saja asalkan Datuk Seri Anwar tidak menjadi Perdana Menteri. Tun Dr. Mahathir buat masa ini langsung tidak punya parti dan hanya mempunyai 5 orang anggota ahli parlimen, tapi cuba hendak menguasai Pakatan Harapan yang mempunyai 92 orang ahli parlimen dan anggota parti di peringkat, di berbagai peringkat yang boleh digerakkan apabila diadakan pilihan raya. Adakah itu Lim Guan Eng dan Mak Sabu masih tak sedar? Saya pun tak tahu. Sedangkan mereka mempunyai pengalaman berpuluh tahun berpolitik. Jadi ada baiknya Lim Guan Eng dan Mak Sabu lupakan terus Tun Dr. Mahathir. Biarkan dia gila talak seorang-seorang. Pakatan Harapan harus duduk atau strategi tanpa Tun Dr. Mahathir bagi menghadapi pilihan raya ke-15. PRU ke-15 dirasakan sudah tidak lama lagi kerana Tan Sri Mahyudin Yassin bukan sahaja menghadapi tekanan daripada Tun Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan, malah Tan Sri Mahyudin juga terpaksa menghadapi kerenah UMNO. Di samping itu, terpaksa berhadapan dengan sepak terjang politik Azmin Ali dan Datuk Seri Syamuddin Tunsi. Jadi tidak ada jalan lain selain mengadakan pilihan raya. Baru-baru ini telah diberitakan bahawa Tan Sri Mahyudin Yassin telah mengadakan pertemuan dengan para pemimpin utama Perikatan Nasional. Pasti ini merupakan satu petanda bahawa pilihan raya ini memang semakin dekat. Walaupun begitu, Tan Sri Mahyudin Yassin mungkin menghadapi sedikit masalah mengenai pembahagian kursi kerana Bersatu, UMNO dan PAS mensasarkan kawasan yang sama, iaitu kawasan yang majoriti Melayu. Dan pastinya UMNO tidak akan mengalah untuk menjadi parti yang dominan, iaitu mereka mahukan kursi yang lebih bagi memastikan mereka parti yang dominan dalam Perikatan Nasional. Sama-sama lah kita lihat. Sekian, terima kasih. Azaman Sulaiman, Padang Serai.